Lebih 100,000 baucer buku telah ditebus dalam tempoh 3 hari. Penebusan dibuka bermula 31 Mei lalu. Ia melibatkan penebusan lebih 56,000 baucer buku bagi peringkat Kementerian Pendidikan membabitkan murid tahun 4 dan ke atas, selebihnya di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan meneliti sambutan inisiatif tersebut dan kos pelaksanaannya untuk diteruskan pada tahun akan datang. Bagaimana kita boleh terus mempertingkatkan voucher ini khususnya untuk memastikan bukan sahaja aspek pembacaan progresif tetapi juga menggunakan sepenuhnya sentuhan digital dan teknologi dan aplikasi yang telah pun ada dan memperkukuhkan pelantar D5 kita khusus untuk di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia.